Pemirsa, menjelang eksekusi Kampung Cambalagi Maros, Sulawesi Selatan, ribuan warga dari dua desa kembali turun ke jalan. Dalam aksinya, massa membawa senjata tajam dan memblokade jalan, menunggu kedatangan tim eksekusi dari pengadilan negeri. Suasana di Kampung Cambalagi Maros, Sulawesi Selatan terus mencekam. Jalan masuk kampung dijaga ratusan warga dengan senjata tajam hingga senapan angin. Tak hanya pria dewasa, ratusan santri dan kaum ibu juga turun membawa senjata. Aksi massa merupakan buntut sengketa lahan antara ahli waris Satar melawan warga setempat. Sebelumnya penggugat memenangkan perkara di tahun 2007. Kini pasca kembali dimenangkan melalui peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, upaya eksekusi kembali gagal dilakukan. Muhammad Bakri melaporkan pasca rencana eksekusi kembali bergulir, warga berunjuk rasa di kantor pengadilan dan di jalan desa.